terima kasih Pak FM Makawi. Salah satu lagi sejarah FM Makawi dan pemerintah FM setelahnya, di mana ini adalah salah satu kata-kata awam dilibatkan secara langsung dalam pengurusan pentadbiran 5GCC ataupun 5G Common Center atau pusat kawalan Curah Kawi. Pada masa akan datang, ya, ini satu potensi di mana kita boleh dilibatkan bersama dalam lapangan sekalipun, sebagai pengurusan negara, keselamatan ataupun pengurusan bandar sekalipun. Ini yang kita lihat sini adalah fasiliti dari segi pusat kawalan 5G di Curah Kawi. Fasiliti kita adakan di sini sebenarnya untuk menjamin bukan sahaja dari segi bandar kita, pelancongan kita, dan juga keselamatan pengunjung bila mereka berada di Curah Kawi. Jadi kita lihat fasiliti yang kita gunakan di 5G ini, video-video yang berkualiti tinggi untuk kita proses data-data tersebut dan untuk bapak tawar dan juga kemasukan pelancong daripada kita masuk airport ataupun lapangan terbang dan juga JT, kita dapat tahu berapa gaji mereka. Dan pemantauan ini kita teruskan juga ke tempat-tempat kumpulan awam, contoh di Pantai Cina. Jadi bila kita lihat agensi seperti ABM dapat menggunakan kemudahan dengan cara yang sangat-sangat baik. Jadi kami sebagai penyedia teknologi dan penyedia perkhidmatan dapat
memberikan manfaat juga kepada agensi seperti APM untuk mengawal selia kemasukan pelancong dan juga bagaimana keselamatan mereka bila berada di bawah kami. Jadi kita harapkan kerjasama antara TM, APM dan juga agensi kerajaan yang lain untuk membawakan bagaimana teknologi boleh membantu juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat kita berada di mana-mana sahaja. Kerana inilah tujuan utama kenapa kita ada kata teknologi yang mudah ataupun yang selalu canggih untuk kita dapatkan manfaat bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih juga APM sebab dia rakan strategi juga kami bila berada di tahun ini, kita dapat banyak input yang baik daripada APM untuk kita tingkatkan lagi perkhidmatan pada masa akan datang.